Hi guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, wah sepertinya sudah jam makan siang nih. Konten tema hari ini adalah makan siang. Jadi pada video kali ini saya akan mereview makan siang saya. Oke, look, lihat ya. Sebentar saya akan membaikkan kamera. Cekidot. Lihat nih, ada telur balado, ada kerupuk kaca, ada teri, ada orek tempe, dan ada sayur asam. Dan saya yang tidak lupa meminum sebotol air putih. Ini justru menyehatkan saat kondisi seperti ini. Udah, saya akan balikin kamera ke arah wajah saya. Nah guys, gak usah berlama-lama lagi karena hari ini hari saya bekerja. Sebaiknya saya mulai makan, biasanya jam 1 itu saya udah masuk kembali. Oke, kameranya masih di semula. Oke. Sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Nih guys, ya seperti biasa, gigitan pertama pasti buat kalian. Ayo, mantap, sudah. Guys, menurut saya ini perfect ya. Rasanya gak terlalu strong, jadinya masih ada rasanya light, jadinya masih di temporary lah kok pedes. Ini bukan pedes yang berlebih, jadi ya aman-aman aja. Ya, pelar banget tuh. Nih gigitan. Ini guys, gigitan buat kalian guys. Guys, mohon maaf ya. Bagi yang lagi saum atau puasa sunnah, jangan menonton video ini. Jika yang kuat lapar dan kuat buat ya istilahnya menahan-nahan lapar ketika nonton video ini, silahkan. Berarti mohon maaf bagi yang lagi puasa, ya silahkan aja nonton, tapi asalkan jangan ngiler ya. Ini bagi khusus orang-orang yang gak ikut puasa sunnah. Wah, kayaknya waktunya terbatas nih. Udah mau jam 1. Guys, pasti kalian udah bilang gue makan sepiring itu sekilo. Eh, tidak.
Weni udah kegemukan. Weni lagi magang olahraga, jadinya mohon maaf ya kalau yang mau request gue makannya itu lebih banyak, mohon maaf ya, disimpan dulu, nggak bisa saya tayangin sekarang. Mungkin next year kali, atau mungkin next month, tergantung saya, tergantung buat pendapat saya dan saya mager atau tidak. Udah, saya berharap kalian, kalian semua ini enjoy my video ini. Gue akhiri video ini, don't forget to like, share, comment, dan subscribe. Okay guys, bye. Salam anak sekolah alam.